Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Nafisah Rianto. Kali ini kita mau belajar tentang tema kendaraanku, dan subtemanya adalah kendaraan air. Untuk itu, ide kreasi kita kali ini, Bu Nafis ingin mengajak untuk membuat rakit dari sedotan. Untuk itu, alat-alat yang perlu kita persiapkan adalah sedotan. Boleh warna apa saja. Ini pakai warna lain nanti untuk tiang bendera. Kertas lipat untuk benderanya, serta solasi, dan tidak lupa gunting. Oke, mari kita mulai membuat rakitnya. Pertama-tama sedotannya kita gunting, kita ukur biar sama. Ambil 16, terus kita bikin penggapitnya. Nih, kita bikin penggapit, kita ikat dengan selasi. Sini juga. Penggapitnya dua, kita masukkan satu per satu.
Rakit yang berbendera. Oke. Baik, kita cobakan di air. Oke, kita coba rakit kita. Hore, jadilah rakit kita dari sedotan plastik sudah berlayar. Oke, sangat mudah kan anak-anak? Oke, anak-anak bisa membuatnya dari rumah, rakit dari sedotan plastik. Minta dukungannya untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya.